Thank you.
terus Kina yang nanti akan perform. Kina hanya opening ya di sini ya, hanya main-main. Thank you.
lips be moist with the names of the Almighty. Your tongue tastes the sweetness of our Wakdut and our Akyan. For after all is said and done, who really is the only one? Your tongue with your heart.
of mercy and gifts. Become transformed so that when fitna tribulation occurs, your actions offspring from the fresh water of sincerity. Lubis, dia asli semacam kecelan, tetapi sudah tinggal padang-padang dengan keluarga dia sangat lama. Dan ada Ii, dia asli semacam barat juga. Dan Vicky, dia asli Pariaman di semacam barat. Di provinsi kedua sekarang, namanya The Tree of Good Nature. Thank you.
eyes open. You know nothing. Dreams are for children. You have lost touch with reality. You ask too many stupid questions. Not losing a drop from that knowledge absorbed for experience. Be. Just be. Be still. Remembrance of your connection, understanding in your oneness, compassionate in each purpose. With the angry tree, when the sun shines, he curses the burnt leaves. When it rains, he greedily drinks. When the children climb, he complains they take from him. The cold shrivels and distorts his branches. As the wind blows,
Oh.
Thank you.
Aku ingin engkau mencium lahiku.
cintaku untuk engkau seperti secangkir menggalir au kautang. Jika aku lelaki, kita akan mencium tangan dengan mesra setiap kali berjumpa. Engkau akan mencium dahiku untuk mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Jika aku saudara lelaki, hati kita akan terikat dan kurang erat. Cintaku untuk engkau seperti secangkir menggadir awal kauta. Lidah membisikkan kebenaran dari hati. Tears.
love again. Thank you.
those unable to be heard. You was a voice. You was my tongue. I was your light. Like a fire burning deep inside of me, whose inner meaning is Nina. I never wanted to leave you, but stay with you, a part of you, within you, because with my spirit, I can make you stronger as two in one. Thank you.
You are floating with that element that is not full of air. Be shown to show. Be guided to be guided. Be light so that you can glow. Sorrows and the world.
listening to your voice and your choice of thoughts. Guess I ought to not stop looking for intoxication. But then I see your sweet smile, and I know all the waiting and the trials have been worthwhile. For some of you, for some of me, of togetherness, wholeness, oneness, hold me. Our fires burn, combining, recombusting, souls collide as if one. No amount of water is going to put us down. Cek, wah, ada suara aku sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim banget, bro. Jadi, terima kasih teman-teman. Efeknya, bro, terlalu keren suara aku nanti. Nah, dia. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya tadi agak gugup dengan ada api di dalam ruangan sini. Ini pertama kali ada api di sebelah sini. Gila ya, tapi overall sih saya suka hasil ada satu sesi yang kemudian tidak seperti yang saya duga dan sungguh menarik saya lihat dari atas tadi. Teman-teman, kalau bercerita tentang Musari sebenarnya ini yang ke-12 jadi agak spesial juga karena terus kemudian ada Tina yang bersedia mampir di sini bersama teman-temannya kolaborasi dengan musisi Jogja juga. Jadi terima kasih buat suara-suara. Tepuk tangannya buat suara-suara kan. Bim sini dong. Bim sini. Kesini atau si Adam. Saya mungkin teman-teman ini ya apa boleh dong si Nina cerita ya sedikit lah tentang bagaimana terus kolaborasi ini berjalan. Kemudian mengajak orang-orang memilih dan sebagainya itu bagaimana sih sebenarnya prosesnya? Tadi mic-nya mana? Yang mana? Oh dia itu Pak, kok cocoknya bagi mic sama saya. Sebetulnya saya tulis puisi dari kecil.
Tapi saya bagaikan poesi saya pertama waktu tahun 2015 di Afrika Selatan. Dan setelah itu ada banyak undangan untuk membaca poesi saya, berbeda workshop dan acara-acara. Dan tubuh dari itu saya membaca dan musisi tanya saya mau main trumpet atau djembe atau bass dengan kamu. Kemudian itu proses yang organik dan saya mulai di Afrika Selatan ketika saya pindah di Indonesia tahun 2016. Saya ketemu orang dari berbeda budaya Indonesia dan lain-lain negara. Dan untuk setiap puisi ada berbeda merasa untuk musik. Jadi saya mencoba katakan bagaimana saya mau suara dengan puisi saya. Dan dalam 2 tahun ini, saya sudah membuat lebih 20 puisi dan lagu-lagu kolaborasi dengan penari dan berbeda musisi. Lebih 30 atau 40 orang. Dan alhamdulillah, saya senang sekali bisa membuat kolaborasi dengan orang Indonesia. Mungkin bahasa saya kurang bagus, tetapi dengan seni tidak apa-apa. Kita membuat seni dengan hati dan orang tahu itu ikhlas dan dengan itu kita bisa membuat kolaborasi dan ya ada berbeda budaya dalam puisi saya Sunda, banyak Minangkabau, Riau, Lampung, Flores, banyak berbeda tempat di sini. Jadi saya gimana tadi ya, tapi apa, lupa karena panjang. Tapi tadi bilangnya dari hati itu menarik. Dan sebenarnya sebelum nanti saya kasih ke teman-teman yang mungkin mau ada pertanyaan dua, kita pilih dua gitu supaya nanti bisa nanya langsung sama Nina. Tapi satu poin yang terus saya bertanya-tanya juga dalam hati saya. Jadi akhirnya terus kemudian yang membuat kamu tertarik tentang Indonesia, tradisi dan sebagainya itu apa sih sebenarnya? Terus kemudian kamu cukup intens gitu berkolaborasi dan mungkin beberapa instrumen juga akhirnya melibatkan musisi dan alat-alat yang dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Jadi apa yang menarik dari Indonesia sendiri? Agak black humor ya. Banyak alam, seperti alam. Dan mungkin inspirasi dari pohon. Dan dengan saluan dan berbeda alam bisa express musik itu dengan puisi. Di Afrika Selatan, saya eksplorasi hal-hal yang lebih keras dan mungkin marah, sedih, pusing. Tapi di Indonesia, saya merasa lebih santai dan saya bisa membaca puisi untuk cinta Allah, pada Allah. And yeah, that's a surprise for me that I've been able to explore my poems, that I can share my love for Allah and I don't have to be shy about that, and it's the best thing that I've ever done with my life to find God
And I feel very comfortable in Indonesia to express that, and I find that the music perfectly complements my poetry and the expression within that. Tadi saya di belakang sama Mas Yoga membayangkan bahwa ada musik seperti ini dan orang yang menampilkan ya tadi musik seperti ini. Rasanya seperti Pak Ramadhan. Tapi itu ya hal menarik di luar itu ya. Ada dua alhamdulillah masih ada dua sesi untuk teman-teman yang mau bertanya. Jadi mungkin Pak Anto, ya Pak Anto ini teman kita, dia wartawan senior di Indonesia, bekerja di RRI ya Pak ya, Radio Republik Indonesia. Jadi mungkin dia ada pertanyaan menarik buat kamu. Pak Anto, gerak pada saat ini enggak? Dengar Pak. Oh iya. Terima kasih, saya langsung ke Nina nih. Welcome to Jogja. Terima kasih. Kan ada sekarang sedang melakukan tour ya di Indonesia atau enggak tahu ya, itu dimulai sejak kapan dan akan berakhir sampai kapan dan ke berapa kota atau kemana saja tour yang ada? Ya, 9 kota. Oh, sebetulnya ada satu lagi undangan di Wonosobo, jadi 10 kota dan lebih 12 pertunjukan. Ya, dan sekarang saya penerbit buku puisi saya, ada lebih 50 puisi, dan dengan itu akan punya audio CD, ya, jadi bersama bisa membaca puisi dan ada CD audio juga dengan puisi saya, masih proses. Tapi sejarah akan sudah selesai buku itu. Jadi setelah acara ini, saya pergi ke Solo besok malam, Surakarta, di rumah Banjarsari. Dan setiap tempat ada pemerintah tampil. Ya. Semua sama-sama, sebab aku punya lebih 20 puisi, jadi saya pilih untuk semua tempat. Boleh disebutkan 10 kota mana saja? 10 kota. Di mana saja? Jakarta, Tangerang, Jogja, Solo, Semarang, Surabaya, Sanur, Wonosobo. Oh, satu di Jawa ya? Hanya di Jawa. Hanya di Jawa. Ya. Jadi nanti kalau mau lihat tour selanjutnya, Nina bisa cek di Instagram dia juga. Tapi tertawa. Jadi masih ada satu pertanyaan juga buat teman-teman. Ya kayak gitu lah. Ada satu lagi. Siapa ini? Mau tanya Mbak? Mau tanya? Boleh? Silakan. Sebelahnya? Waduh. Sebelahnya? Ipin, kamu jangan Ipin. Mau tanya? Anu, kita ada gift nanti kalau kamu mau nanya. Serius? Oh, serius tanya itu. Biasanya orang yang nanya langsung dikasih gift. Pertama, saya mau berterima kasih atas pentas tadi yang sangat luar biasa. Terima kasih. Dan saya mau bertanya pertanyaan, saya sangat sederhana. Tadi katanya ada di pentas di Semarang, itu sudah lewat atau akan datang? Akan pergi ke sana tanggal 13 dan 14. 13 Juli, Mukti Cafe, dan 14 Grobok Art Space, Hysteria. Yeah. Dan ada berbeda bintang tamu juga untuk setiap tempat di sana. Terima kasih. Sukses. Silakan ikut. Jadi teman-teman, walaupun ngobrol-ngobrolnya sudah selesai secara informal, tapi nanti di luar ini bisa ngobrol lebih jauh juga dengan Nina. Dan
seperti janji saya yang cukup setia saya itu, ada dua buku untuk teman-teman yang nanya. Jadi Mas Santoso akan mengajikan. Jadi, iya ya, silahkan Mas Santoso. Ayo, ini agak spesial kan? Monggo Mas Santoso. Wah, ini buku dari kita untuk dua penanya. Tadinya agak dibikin rahasia gitu. Tapi terima kasih buat Mas Santoso. Oh iya, asik loh, asik ini, ada satu lagi. Jadi kita spesial ya, ini jarang-jarang loh aku ngasih buku. Jadi teman-teman, bulan depan silahkan pantau juga Instagram kita. Jadi teman-teman bisa datang ke sini kapanpun selain Sabtu dan Minggu karena kita libur, jadi bisa datang ke IPA untuk mengakses pusakaan atau jadi member juga boleh. Jadi selamat lagi untuk buat Nina dan teman-teman yang menurutku ya tadi ada. Saya pulang seperti mau sholat kembali. Ya, terima kasih sekali ya. Nanti kita foto bareng ya sama Nina ya, biar kelihatan akrab gitu. Selamat malam, terima kasih. Jangan kapok datang ke IPA dan terima kasih buat semuanya, upload buat semuanya.